salah satu cara lain buat nikmatin keindahan Ngerai Sianok nih guys, yaitu off-road. Off-road merupakan cara lain buat kamu yang suka dengan petualangan. Sekarang aku ada di Ngarai Sianok dan aku mau menikmati Ngarai Sianok dengan cara yang berbeda, yaitu aku main off-road. Off-roadnya juga nggak biasa nih weekenders. Ini aku di sungai, nanti juga akan ada yang di tanah-tanah liat. Kalau biasa kan langsung tanah liat ya, di sini dari sungai kita belajar terus. Dan aku mau lanjut lagi sekarang, alright? Aku akan langsung aja main lagi, udah nggak sabar. Let's go! Di sini kamu bisa mengemudikan mobil sendiri dengan didampingi instruktur berpengalaman ataupun sekedar menjadi penumpang. Mobil yang digunakan pun khusus yang sudah dimodif sedemikian rupa untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang saat off-road. Benar-benar ekstrim banget dan menurut aku personally ini sangat challenging karena biasanya kalau kita ngomongin off-road itu kan cuma di tanah liat aja ya, di tengah sawah mungkin, tapi ini kita benar-benar hajar di sungai dan ada feeling-feeling kayak mobilnya mau tenggelam padahal enggak gitu, dan ini asik banget. And buat kamu yang mungkin masih pemula kayak aku juga pemula, nggak usah khawatir karena ada Mas Navigator yang bakalan bantuin buat pilih trek mana yang aman buat kita lewatin. Dan ini pokoknya asik banget, kamu bisa main ini di Ngarai Sianok, recommended banget. Gimana? Seru banget kan? Kira-kira keseruan apa lagi ya yang ada di Bukit Tinggi? Jangan kemana-mana!